kita segala-galanya, termasuk kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, Teku Umar. Salawat beserta salam, mari kita sanjungkan keharibaan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami hanturkan atas nama Prodi dan institusi kepada Bapak Ibu dan Saudara yang telah berkenan. Kemudian pada tahun 2018, Prodi Program Studi D3 Gizi ini telah terakreditasi LAM PTKES. Kampus Sikes Medika Teku Umar memiliki dua program studi. Yang pertama, S1 Gizi yang telah lulus tahun 2019 secara keseluruhan berjumlah 48 orang dan jumlah alumni yang lulus tahun 2020 berjumlah 22 orang. Jumlah alumni Diploma 3 Gizi tahun 2019 dan 2020 telah lulus uji kompetensi berjumlah sekitar 80% dari total alumni. Secara umum, data kemahasiswaan pada Tracher Study untuk alumni yang lulus tahun 2018 yang sudah bekerja di Puskesmas atau bekerja di bidang ahli gizi sekitar 70%, sedangkan yang lain masih belum bekerja. Untuk alumni yang lulus pada tahun 2020 yang bekerja di Puskesmas sekitar 50%. Sedangkan jumlah lulusan tahun ini yang akan kita yudisiumkan dan kita sumpahkan sebanyak 18 orang yang menempuh masa studi selama-lama rata-rata 4 tahun yang juga telah menyelesaikan ujian kompetensi pada gelombang 1 tahun 2023. Nah, kondisi kampus Sikes Medika Teku Umar saat ini perlu kerja keras dan kerjasama yang maksimal. Nah, Sikes Medika Teku Umar yang saat ini adalah satu pendidikan swasta di wilayah Barat Selatan. Masih banyak yang harus dibenahi, baik agar tercapai mutu, visi, dan misi Sikes Medika Teku Umar ke depannya. Para lulusan yang kami banggakan, prestasi dan capaian saudara hingga hari ini cukup luar biasa. Namun begitu, ini semua bukan hasil kerja keras saudara sendiri, melainkan salah satu pihak yang paling dominan dan mendukung perjalanan hidup saudara adalah orang tua. Oleh karena itu, selalu berbuat baik kepada mereka berdua, ya, kepada orang tua kita harus selalu